Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Lagi satu, dua, tiga. Jangan. Satu, dua, terus sambil ngobrol. Masih bersama kita guys tentunya dengan kabar informasi terbaru terupdate couple cute kita Lesti dan Bilar yang selalu menarik perhatian kita semua. Apalagi informasi dan kabar mereka yang kali ini lagi ngedate bareng. Ya, hal itu terungkap sedari tadi sore. Rupanya Rizky Bilar seusai dari JWW dia langsung ke rumah Lesti. Tentunya hal itu juga dalam rangka silaturahim dan menemui keluarga Lesti yang rupanya juga berkumpul di sana. Dan akhirnya di malam hari ini, kebersamaan Lesti itu dan Bilar saat mereka ngedate terungkap dari unggahan bumerang Bilar di IGS-nya yang ia menggoda kekasihnya yang ia sebut kayak robot. Tentu saja hal itu semakin membuat kita ya bahagia melihat kebersamaan kemesraan couple cute kita yang makin hari makin tambah mesra. Tambah malam di hari ini tambah mesra. Tentu hal itu menunjukkan bahwa mereka berdua memang lagi bucin cinta. Ya lagi bucin-bucinnya maksudnya guys ya. Tentu hal itu pun membuat semua para fan Leslar senang melihat kebersamaan mereka yang memang tak selalu bisa tertangkap oleh kamera. Namun kini rupanya Lesti maupun Bilar sekarang tak sungkan membagikan kebersamaan mereka di IG Instagramnya. Ya, di IG, di Instagramnya maksudnya guys ya. Ya, karena memang hati mereka sudah satu padu, apalagi saat tadi begitu kompaknya keluarga Rizky Bilar dan Lesti bersuafoto bersama dalam rangka lebaran ataupun persiapan hari bahagia. Tentu kebahagiaan di momen kemenangan kali ini yakni setelah beberapa hari dari hari raya Idul Fitri membuat kita semua pada demen dan seneng akan melihat kebersamaan Lesti beserta keluarganya serta kekasihnya ini. Apalagi seusai acara bersama keluarga, Lesti dan Bilar masih menyempatkan diri untuk ngedate. Tentu hal ini pun menunjukkan bahwa mereka yakni keluarga Lesti dan keluarga Bilar sama-sama mendukung, mensupport hubungan Lesti dan Bilar. Tinggal mereka lah yang menentukan kapan hari bahagia itu akan diwujudkan. Ya seperti kebucinan di malam hari ini yang udah kita tunggu dari mereka berdua. Yakni kebersamaan Lesti dan Bilar yang tiap hari selalu kita ikuti dan kita simak kabar beritanya karena selalu menarik. Tentu karena mereka berdua memang adalah pasangan terviral, tergesrek, tercute dan ter di tahun ini. Tentu hal itu karena mereka dipertemukan secara tak sengaja karena takdir yang mempertemukannya. Ya itulah, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.